Baik, terima kasih rakan setugas kita di Penas Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda. Alhamdulillah, Auda, kita bersua kembali menusi lintas langsung sampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Blight. Seperti biasa, kami akan mengungsikan antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight dan juga satu bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Auda, antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight iaitu pada esok hari Rabu 24 hari bulan April akan diadakan Majlis Perasmian Karnival Memperkasa Budaya Membaca bagi tahun 2019 dan ianya akan bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 4.30 pagi di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan, Kuala Belait. Pelbagai aktiviti telah pun dimuatkan, antaranya ialah pemeriksaan kesihatan secara percuma, demo permainan muzik tradisional Brunei iaitu guling tangan, pameran dan juga jualan makanan dan minuman. Oleh itu, Auda adalah dialu-alukan ya untuk datang beramai-ramai bagi memeriahkan lagi acara yang akan diadakan. Seterusnya, Auda, pada esok juga turut diadakan program Mulianya Berbagi, Majlis Bertahlil dan Doa Arwah, Anjuran Muslimah Masjid Kampung Liang dan ianya akan diadakan bermula pada jam 8.30 pagi di Masjid Sungai Liang, daerah Blight. Sementara itu, pada hari Khamis iaitu 25 hari bulan April akan diadakan kempen kebersihan masjid dan Majlis Pengagihan Barang-Barang Asasi Anjuran Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pekan Seria. Dan kempen akan diadakan bermula pada jam 8 pagi, sementara itu pada jam 11 pagi akan diadakan Majlis Pengagihan Barang Asasi dan kempen ini akan diadakan di Masjid Pekan Seria. Itu dia ada antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita pada pagi ini. Silakan. Amalan bergotong royong merupakan amalan masyarakat kita yang mengutamakan semangat bekerjasama di antara satu sama lain. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Amalan ini amalan yang mulia dan harus dipupuk sejak kecil lagi dan ianya membawa banyak faedah dan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini telah diadakan aktiviti bergotong royong anjuran Majlis Perundingan Mukim Liang yang diadakan di Tanah Perkuburan Orang-Orang Islam An-Naim, Andu Kisria. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai aktiviti ini, kita bersama Yang Berhormat Haji Abdul Hamid bin Haji Momin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Liang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini adalah merupakan hari bagi Biro Agama Majlis Perundingan Mukim Liang untuk mengadakan kerja amal bagi membersihkan pusara An-Naim Anduki pada pagi ini. Dan kita berharaplah pada hari ini semoga keadaan cuaca baik dan mengizinkan karena Allah jua. Dan kempen kerja amal pada hari ini telah pun dirancang lebih awal. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, beberapa badan-badan daripada agensi kerjaan dan juga persetuan MPK, MPM mengambil bahagian. Jadi antaranya termasuklah daripada Majlis Perundingan Mukim Liang sendiri, MPK, MPK dalam Mukim Liang dan juga termasuk juga pasukan bomba dan penyelamat daripada Batalion ketiga. Dan yang kita merasa gembira ialah daripada Kelab Pencak Silat Biro Belia dan Sukan Majlis Perlindungan Mukim Liang juga mengambil bahagian. Dan samping itu kita juga mendapat kerjasama daripada orang-orang perseorang pun ada juga menyertai. Ini adalah merupakan sebagai apa namanya kegiatan tahunan. Pada tahun lepas kita di pusara Al-Redwan dan tahun ini kita ke pusara An-Naim. Jadi apa yang menjadi harapan kita, mudah-mudahanlah bahwa kegiatan-kegiatan yang berkebijikan ini akan terus menjadi suatu amalan, amal ibadah dan juga suatu pendidikan kepada anak-anak muda kita ini, terutama belia-belia yang menyertai pada pagi ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat berkat dari Allah juga. Amalan gotong royong seumpamanya dapat memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat
Ianya juga dapat menimbulkan rasa semangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan sekaligus menghasilkan kerjasama yang padu. Satu daripada manfaat amalan bergotong royong ialah amalan ini dapat meningkatkan silaturahim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 1 tafsirnya. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta serta peliharalah hubungan silaturahim, yakni kaum kerabat. Sesungguhnya Allah adalah maha mengawasi, yakni memerhati kamu. Amalan ini juga dapat meningkatkan kebersihan dan keceriaan. Dengan amalan bersatu hati dan tenaga untuk mengadakan aktiviti gotong royong seumpama ini, secara tidak langsung akan melahirkan satu masyarakat yang harmoni dengan hubungan yang baik dengan pelbagai agensi yang terlibat. Dengan semangat kerjasama ini, mudah-mudahan Majlis Perundingan Mungkin Meliang akan dapat membuat beberapa lagi kegiatan yang berbentuk kemasyarakatan, termasuk juga lah yang menjadi harapan kita ini dari segi perekonomian, dan akan membawa kepada banyak perubahan-perubahan yang lebih baik nanti. Amalan gotong royong perlu dihidupkan dan dibudayakan dalam masyarakat. Hubungan silaturahim akan lebih erat apabila hubungan yang baik wujud dan sentiasa mengambil berat tentang kebajikan ahli yang lain. Diharap dengan adanya usaha seumpamanya akan diteruskan dalam sama-sama kita mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.